Imam kemarin ulang tahun di tanggal 13/20. Itu menunjukkan betapa bencinya orang tua dia kepada polisi. Oke, terima kasih teman-teman. Kalian semua hadir di sini beli tiket sebelum acara luar biasa. Terutama buat kalian. Terutama buat Black Charge dan juga Green Brackets. Dan semua band yang main hari ini. It's an honor to be here. Untuk band Kabupaten. What the fuck, gue disibuk kota ngomongin band Kabupaten. Kotok. Ini ibu kota dan kota-kota yang terlalu banyak polemik dan drama, bro. Oke. Oke. Kemarin kita baru ya digolkan sebuah KUHP yang baru. Itulah buah dari elektoral demokrasi yang semua kita anggap paling politik tadi luhung. Itulah yang kita dapatkan 18 orang yang hadir di gedung parlemen. Ini tuh 2024. The price you pay. Prajurit berperangkat dalam PTSD, untuk warga sipil yang berperangkat dalam konflik bersenjata. Ini apa yang terjadi di Suriah, di Ukraina, di Papua, di Palestine. We must end war, or war will end us. This is hostile. Take over. Come on!
Thank you. Buat board tadi. Ya. Cukup mengobati kerinduan akan Red Pack. Oh, nanti masih ada Massacre, Hello War, ada Z, dan masih nanti ada Sial. Ada siapa lagi ya? Habis ya? Dan ada kalian masih di sini. Up next, tiada kuasa yang layak direngku dalam kehidupan yang begitu rapuh. This is for the time. Silakan support dan itu adalah bentuk paling sederhana yang bisa kalian lakukan untuk hasil berikutnya dan cara malam ini. Dan untuk siang silakan tour goes for the man. Up next. Lagi ini tentang ketika saudara dan rekan terdekat saya menjadi korban perkosaan. Dan saya harus jadi mediator, hanya punya harus mengikuti kehendak korban, walaupun kehendak saya hanya hendak membunuh saya pelakunya. No means no, no more, 285. Thank you.
akan datang di hari Jumat di Gerinda dari jam 9 sampai jam 5 untuk yang mereka yang bekerja di shift 3 dan untuk kalian yang cuti hari ini Amon juga Ai juga fuck all the bosses man. This is Labyrinth. Sebuah negeri yang ketika rakyat yang antri pertalite berjabatnya minta beli mobil listrik. Ini tentang sebuah negeri yang hanya 18 orang yang menentukan hukum pidana untuk masa depan kita. This is recalling the truth.